Wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cahaya. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna, hanya kita yang merasakannya. Ada yang tahu lagu ini? Belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Bagai air dan api yang tak pernah senyap,
saat tanganku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Diam-diam ku bawa satu. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu. Lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku saat tahun penuh liburanku. Oi, tolong jangan ganggu. Kita lanjut lagi ya. Menungguku, au au au, ingin berjumpa di ranjang pasir. Woi geng, sikat. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu.
lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku saat tahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Jangan ganggu. Lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mentari sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku saat tahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Liburanku, tolong jangan ganggu. Nui, sikat tuh. Kita cari senang, bukan seorang teman yang menjelma menjadi neman atau mofa. Keluarga tinggal cerita, sudah halu ini pasalnya. Kita cari senang, bukan salah orang. Angka 10 banyak cerita antara aku, kau dan kita semua. Air merah jadi saksinya. Ku yakin kau sudah lupa. Kita cari senang, bukan salah.
suka bukan engkau. Kalau soal angka, memang ini bukan tempatnya. Kita cari senang. Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini karena. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu tenang, sayang, seakan kau nyata. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Thank you.
imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna. Tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana berhayal semua tentang jiwa. Ku saya minta semuanya yang ada di rumah, mari kita nyanyi bersama. Mari kita senang-senang dulu. Lupakan masalah yang ada melanda kalian. Panggi kepanggi, ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Singkat no. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Boleh semuanya bersuara. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
Saya minta semuanya yang ada di rumah, tangannya boleh ke atas dulu. Kunci gimana? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Up, tangannya jangan ada yang turun. Sembilu yang dulu, biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan, bukan selek bersamping. Sembilu yang dulu, biarlah membiru. Berkarya bersama hati, kita ini insan, bukan selek bersamping. Tanamkan pesanku agar tak keliru. Bekerja bersama hati. Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu. Semoga kehidupan kita bisa kembali normal, teman-teman. Dan tidak lupa, 420 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan yang pasti adalah untuk Pekan Kebudayaan Nasional 2020, Ruang Bersama Indonesia Bahagia. Terimalah persembahan terakhir dari kami 420. Mari kita dansa habis-habisan. Sikat Prim. 1, 2, 3. Pertanyaan
berdansa sore hariku sejiwa. Alam dan duniamu melembut sifat kakuku. Dansanya masih belum nih ya. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu. Oh ma, nangarilah. Ma, nangarilah. Oh, menarilah denganku. Genggam tangan coklatku, berputar sampai jumpa. 1, 2, 3. Oke, tanggapannya pagelaran konser virtual Pekan Kebudayaan Nasional. Ya, ini bagian dari usaha kami buat seluruh masyarakat, seluruh teman-teman di rumah, biar selalu tetap di rumah, biar kami aja yang menghibur kalian dari sini. Secara virtual mungkin sajiannya nanti akan dikasih tahu, jadi emang harus benar-benar biar stay di rumah. Tanggapannya ya, ini walaupun di masa pandemi ya, apa ya, biar ada hiburannya lah, tapi tetap kondusif gitu, tetap jaga jarak, tetap di rumah aja. Itu kan? Iya, dan pasti akan ada yang berubah lah. Yang biasanya kita kayak tahun lalu penontonnya benar-benar apa berhadapan dengan kami yang perform gitu. Sementara di tahun ini Pekan Kebudayaan Nasional ini kita main secara virtual gitu, dan pasti akan merubah vibes-nya gitu. Tapi kami pasti akan kasih yang terbaik untuk pagelaran virtual terbesar ini. Pendapat kami. Ya, ini pagelaran kebudayaan nasional kedua. Pertama kita pernah tahun lalu ya. Ya semoga akan ada yang ketiga dan keempat, dan yang pasti ditunggu undangannya kali ya. Amin. Ya, maksudnya pekan kebudayaan nasional banyak sih, enggak hanya ini aja, kita mewakili dari seni hiburan aja, mungkin biar lebih banyak teman-teman milenial yang tahu bahwa di Indonesia ini banyak banget budayanya. Di sini juga nggak hanya musik atau band aja ya. Cakep. Dan ini kayak semacam wadah buat kita para musisi untuk menyalurkan karya kita kali ya. Yeah. Yang pasti dituntut lebih kreatif, dituntut untuk bertahan hidup, dituntut untuk menyenangkan banyak orang, padahal sebenarnya kita semua juga bertahan dengan kondisi yang sangat-sangat buruk ini gitu. Tapi kita jadi banyak belajar soal gimana cara yang menghargai waktu, menghargain kesehatan, menghargain keluarga. Jadi kebersihan terutama. Ya, kebersihan terutama. Jadi kami yang ada di sini menghimbau untuk tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, dan semoga banyak ide-ide liar keluar dari kepala kalian untuk menyambung hidup lah bahasanya, dan ya semoga kita bisa keluar dari zaman yang tidak menyenangkan ini. Iya, dan semoga amin. Kehidupan bisa kembali normal, dan amin, kita semuanya bisa bertatap muka lagi. Amin. Halo, kami dari 420 ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tidak lupa untuk Pekan Kebudayaan Nasional 2020, Ruang Bersama Indonesia Bahagia.